Asma Sumeraji adalah salah satu ilmu kesaktian yang sangat terkenal di kalangan ahli hikmah ataupun praktisi paranormal. Asma Sumeraji dijuluki sebagai mustika ilmu kesaktian karena kegunaan asma ini multifungsi dan multiguna. Cukup dengan satu ilmu, yaitu Asma Sumeraji, kita dapat melakukan berbagai jenis keperluan seperti mengobati santet, menggeser hujan, dan lain-lain. Oleh karena itu, asma ini dijuluki sebagai mustika ilmu kesaktian, dikarenakan kegunaan dan fungsi serta manfaatnya yang sangat banyak. Di Indonesia sendiri, Asma Sumeraji terdiri dari beberapa versi. Ada versi Madura, Cirebon, versi Sunan Kalijaga, versi Sunan Gunung Jati, dan banyak lagi versi lainnya. Konon, asma ini turun dari Allah langsung kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dan asma ini turun dalam bahasa Aram, bukan bahasa Suryani ataupun bahasa Arab. Oleh karena itu, ketika mendengar kalimat dari asma ini, kita akan sangat aneh karena bunyi dan lantunan kalimatnya yang sangat jarang kita dengar. Asma ini dikenal juga dengan nama lain sebagai Hizib As-Sultanul Bahri. Sebagian ahli hikmah percaya bahwa asma ini adalah salah satu ilmu Nabi Khidir yang akan dipakai di akhir zaman untuk melawan Dajjal. Kedahsyatan asma ini bukan hanya terkenal di Indonesia, melainkan di Malaysia, Maroko, bahkan di Mesir pun asma ini terkenal. Namun, di setiap daerah memiliki penamaan yang berbeda tentang Asma Sumeraji. Dari sekian banyak nama dan versi Asma Sumeraji, namun semuanya memiliki daya dan kekuatan yang sama dahsyat dan sama kuat. Kami Padepokan Sukma Lanang Sajati memiliki 20 versi dari Asma Sumeraji yang kami dapatkan dalam kurun waktu belasan tahun. Kami menyediakan program Asma Sumeraji dengan sanad yang jelas, bukan abal-abal. Kami menawarkan beberapa program keilmuan Asma Sumeraji dari mulai tingkat pribadi hingga tingkat maha guru. Kedahsyatan asma ini sangat terkenal dan sangat masyhur di seluruh pelosok negeri Indonesia, terutama di kalangan ahli hikmah dan pecinta keilmuan supranatural. Sangat disayangkan jika kita telah mengetahui kekuatan dan manfaat dari asma ini yang sangat banyak, lantas kita menyia-nyiakan kesempatan kita untuk belajar dan mempelajari Asma Sumeraji ini. Sekian pembahasan tentang salah satu ilmu Allah yang sangat dahsyat, yaitu Asma Sumeraji. Kita akan bertemu di pembahasan keilmuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.